Persiapan-persiapan
kita secara spiritual menyambut Ramadan. Yang pertama jelas kita doa kita. Tiga jelas kita Allah menontonkan mulai rojab atau doanya. Allah menontonkan di rojab dan sabana memberikan Ramadan. Dan Allah secara mulai sabar ketika menuntutkan keberkahan bulan sabar dan bulan rojab dan rojab dan bulan sabar. Maka kita mengharapkan untuk bertemu dengan Ramadan. Bahkan doa sahabat lebih luar biasa lagi. Mereka 6 bulan di bulan Ramadan nanti akan bermohon kepada Allah agar kemudian bertemu dengan Ramadan. Dan 6 bulan setelahnya memohon kepada Allah agar diterima amal-amalnya selama Ramadan. Karena itu sudah sepatutnya kita untuk berdoa kepada Allah. Meskipun waktu 30 hari, tapi kita tak punya jaminan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Karena itu yang pertama kita menyiapkan doa kita. Yang kedua, kita luruskan niat kita berkaitan dengan spiritual kita sehingga kita memahami Ramadan dengan baik. Yang ketiga, berkuatnya adalah menjaga kebersihan hati kita, menjaga kesucian diri kita di antaranya dengan jaminan melakukan obat. Karena kadang-kadang yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan karena terhalang oleh dosa-dosa kita, karena amal-amal kita yang buruk sehingga sangat berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan itu sebelum masuk Ramadan, agar kita Ramadan bisa melakukan kebaikan dengan banyak, salah satu yang perlu kita lakukan adalah dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah, memohon kepada ampun kepada Allah agar membersihkan dosa-dosa kita sehingga kita masuk Ramadan dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan yang lain, persiapan kita adalah dengan membiasakan kebaikan-kebaikan. Rasulullah membiasakan mulai rojab meningkatkan ibadah puasanya. Sa'ban, yaitu bulan biasa-biasa saja menurut kita, rojab bulan haram, Ramadan bulan berkah, kadang-kadang lari. Tapi Rasulullah dalam rangka menyiapkan Ramadan, maka bulan Sa'ban, Rasulullah banyak melakukan puasa. Dan banyak-banyak kebaikan lain yang perlu kita siapkan. Nah, kita akan mencapai puncak Ramadan ketika mulai sekarang kita persiapkan kebaikan-kebaikan dilatih untuk dibiasakan. Karena ketika kita membiasakan, maka kebiasaan itu akan mudah kita lakukan. Tapi ketika kita tidak pernah melatih, maka kita tidak akan mampu melakukan dengan sebaik tanpa latihan. Jangan sholat cuma yang dimulakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, persiapan fisik. Itu juga penting, pertama di era pandemi ini kita perlu betul-betul menjaga fisik kita karena ibadah kita akan lebih optimal ketika kita sehat. Ketika kita tidak sehat, berat, rasa berat sekali melakukan aktivitas dan kebaikan. Maka itu mari kita jaga kesehatan kita, fisik kita dengan menjaga menu yang baik, menjaga olahraga yang baik, termasuk menjaga kebersihan. Bahkan Rasulullah yang menyampaikan kemarahan mereka sudah merapikan dirinya, mengukur rambutnya, mengukur tubuhnya. Bagian dari kebersihan itu akan mengatakan pada kesehatan, insya Allah yang sehat kita akan juga melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita juga menjaga persiapan secara fikriya, secara ilmu. Dan sampai kita masuk Ramadan masih banyak bertanya. Bagaikan mau main sepak bola, mau masuk dalam pertandingan sepak bola pun tahu atau sepak bola mana yang dimanakan offset, mana yang dimanakan headsball. Kemudian juga ketika kita masuk bulan Ramadan, kita harus persiapkan mana yang dilarang di bulan Ramadan, mana yang dibatuhkan, mana yang disunahkan, mana ibadah-ibadah yang utama di bulan Ramadan perlu kita pelajari. Tidak perlu kemudian bertanya-tanya lagi di bulan Ramadan, kita siapkan mulai sekarang. Meskipun sekarang tinggal 10 hari, tidak ada kata lama untuk menyiapkan ilmu fikih tentang Ramadan, tentang puasa, sehingga kita bisa optimal dalam melakukan ibadah tentang Ramadan. Kemudian yang keempat, kita juga perlu menyiapkan masalah kemanian, masalah harta. Bagaimana Rasulullah SAW adalah sangat dermawan, tetapi di bulan Ramadan luar biasa dermawannya. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, banyak saudara-saudara kita kena dampak dari akibat pandemi ini, perlu bantuan dari kita. Oleh karena itu, bagaimana kita juga perlu menyiapkan maliyah kita sehingga bulan Ramadan dan keutamaan pahala yang luar biasa, kita bisa melakukan sedekah infak yang banyak. Karena itu kita juga perlu menyiapkan secara maliyah, secara harta. Kemudian yang terakhir,
kita juga perlu menyiapkan rencana-rencana, target-target kita selama Ramadan. Karena tanpa target semuanya akan berjalan apa adanya. Dengan target kita bisa mengevaluasi apakah Ramadan ini lebih baik dibanding Ramadan yang lalu, apakah kita termasuk orang yang rugi atau bahkan celaka karena amalan kita targetnya di bawah yang lalu. Padahal seorang mukmin adalah orang yang harus beruntung. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ramadan kali ini harus lebih baik dibanding Ramadan yang lalu. Meskipun pandemi, target tilawah kita tingkatkan, lantai infak kita tingkatkan, target kebaikan harus kita tingkatkan. Dan itu perlu rencana yang baik, perlu upaya yang baik, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan kita orang yang bertakwa. Karena kita mampu membuka momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.